Ini kamu terlihat, Pak. Ya. Ini kita lihat performanya, jalannya juga masih bagus. Wis. Monster mental. Motornya, Mas. Sapi ketiga. Wis. Limousin cross. Wis. Sapinya memang sapi pilihan semua di Budi Hasla ini. Wis. Wow, tinggi. Nah, ini ownernya. Istrinya Pak Haji Selamat ini. Akan ditukar mobil baru ya, Mbak. Camry terbaru. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sore ini saya meluncur ke Wonogiri, tepatnya di Budi Hasla ini, kandang ketiga. Kandang mewah seperti villa. Tadi siang saya dapat info sapi-sapi beliau, monster-monster 5 ekor akan dikeluarkan atau dijual. Ini beliaunya di sana. Dan salah satunya ini maskot sapi kesayangan beliau, si albino. Kita nanti coba keluarkan satu persatu, teman-teman, 5 ekor. Indah sekali di sini, teman-teman, suasana. Kemudian kandangnya sangat megah. Mungkin ini kandang termegah di Indonesia, ini kandang sapi paling mewah, paling megah. Ini sapinya juga satu-satu, apa ini ya, istilahnya ya, seperti joglo ya. Luas sekali. Dan tentunya tidak hanya kandangnya yang istimewa, sapinya juga istimewa. Bismillah. Jadi albino. Wis, mantap teman-teman. Monster. Wih. Luar biasa. Wis. Gas gandos, teman-teman. Wah, nah. Kamu terlihat, Pak. Ya. Ini kita lihat performanya, jalannya juga masih bagus. Sapinya sehat. Wah, beri Mbak. Kan bapak ini yang mantap, Mas. Kemarin ditimbang keluar berapa, Mas, ini bibinya kemarin? Satu sembilan sebelas. Hampir 1,219 sekian kalau tidak salah. Kemarin saya dapat videonya. Mantap sekali, teman-teman. Dan ini termasuk langka yang jenis ini. Warna yang seperti ini. Kalau Sarolis agak kuning-kuningan ya. Ini ke lebih condong ke terang atau putih ini. Mantap ini si albino. Saya meluncur langsung dari Bismillah, masih di Udi Hasla. Ini sapi kedua yang akan dikeluarkan atau dijual, Pak Haji, untuk membelikan mobil terbaru untuk istrinya. Ini sudah ditimbang kemarin 1 ton 45 ya, Mas ya. Yang mana? Yang ini. 1 ton lebih 45 kilo. Jenisnya juga simental ini. Juga posturnya mirip-mirip peribat ini, teman-teman. Benar, Pak. 1045 ya, Mbak ya. 1 ton 45 gitu. Ini dia, teman-teman. Mantap. Wanjang.
Wis. Monster ini mental. Motor ini, Mas. Kita lihat performa jalan ya. Alhamdulillah masih lancar. Ya. Wis. Penimbangan berapa, Mbak? Ini 1045. Ini ownernya, istrinya Pak Haji Selamat. Ini akan ditukar mobil baru ya, Mbak? Camry terbaru. Ya, ampun. Tuh, perlu perawatan di kukunya ini yang belakang. Di memang sapinya aktif ya, Mas. Sapinya aktif ini. Sapi kedua alhamdulillah sehat, lancar. Hanya butuh perawatan di kuku terasanya, teman-teman. 1045 penimbangan baru. Kemarin sudah ditimbang dan kemarin saya tidak bisa kesini karena ada keperluan. Berikutnya ini yang ketiga. Yang ketiga bobot berapa, Mbak? 9075. 975 kilo ya. Tadi siang dapat kabar bahwa 5 sapi monster. Sapi ketiga, limousin cross, 9 lebih 75 kilo ya. Sembilan kintal, jukul. Yes, muter nasi kriwan. Muter dulu. Nah, ini kaki teracak, oke teman-teman, lancar jalannya. Super tentunya. Dan sepertinya kalau ngombor di sini full ya. Buahnya sekali, hingga kelihatan perutnya kenyang sekali ini. Ya, Mas. Ya, masukkan. Sapi ketiga. Limousin cross alhamdulillah sudah dikeluarkan. Kemudian yang keempat ya, Mas, tadi ya, Mas. Yang keempat ini, teman-teman. Sing di, Mbak. Sapi yang keempat bobot berapa, Pak? 950 lah, teman-teman. Itu. Simental lagi ini. Warnanya terang ini. Wis. Sapinya memang sapi pilihan semua di Budi Hasla ini. Kaki seperti ini. Rata. Ini juga hampir 1 ton, 95 sekian, teman-teman. Jos pokoknya. Wah, mantap. 9,5 ya, Mbak. 95.
Ye, masuk mas. Ini karena udah harus sore, jadi mohon maaf jika tidak bisa lama-lama untuk liburan. Ya. Sapinya seperti ini teman-teman. Performanya masih bagus, sapinya sehat, jalan lancar. Yang keempat dan yang kelima, yang ini mas, jadi kasih tanda teman-teman. Sapi-sapi monster udah hasil akan keluar kandang atau dijual untuk beli mobil mewah. Dan mobilnya hampir 1M harganya. Kriwul, si mental kriwul ganteng. Lampunya mantap ini. Semakin menambah kemegahan kandang udah Sela. Ini kandang ketiga teman-teman. Kandang pertama dulu di sana kita pernah liput pertama kali, dan yang kedua untuk breeding di belakang rumah beliau, dan ini yang ketiga berkonsep villa. Dan kalau malam beliaunya tidur sini ya. Kalau malam tidur sini ya Pak Aziz, selamat ya, ya. Tidur sini ya, menikmati alam di sini alamnya. Ambil melihat sapi-sapinya ya Pak. Menikmati suasana alam dan tentunya sapi di sini. Jalan ini Pak. Ribon. Oh nurut. Yeah. Terus waktu itu kenapa? Pas mesti ngeten iki retang. Oh. Langsung nurut. Jeng. Tidak apa-apa, Pak. Oh, ada bekasnya ya. Wah, iya, tempat bekas. Ini sepertinya tenang namun berbahaya berarti ya Pak. Ini kereng teman-teman. Tatapannya dingin. Sapinya juga kriwul. Terlihat dari perutnya memang kalau memberi makan full di sini teman-teman. Sawarke ya. Satu ember itu ya. Penuh. Segini ya. Tapi terlihat memang kenyang sampai penuh ini. Sapi kelima teman-teman yang akan dijual dikeluarkan. Dari siang kita dapat info dari bio dan kita langsung meluncur ke sini. Kriwul, akankah ini menuju kandang tingkat sumber ternak Haji Bambang, atau menuju Sabarukin Farm, atau menuju KP, atau Bang Maisar, atau yang lain, Berkah Mandiri Farm. Wih, mantap ini mas, tinggi sekali ini, kalau enggak nggak, ke sini dulu mas. Putar sini mas, putar sini mas, biar terang. Wah, kok enggak nggak, serem teman. Sapi asuhan negeri. Aku ini miring-miring. Satu depan atau belakang. Wah, tinggi sekali. Wis. Ya, biar berhenti dulu, Pak. Sapinya tinggi. Kalau koilnya pernah dicek enggak, Mas? Koil berapa pernah dicek enggak amper ini? Giginya pernah dicek enggak? Tiga kali ini. Tiga pasangan ya, kurang lebih rata-rata tiga pasang, teman. Tinggi ini. Yang ini BB berapa Mbak Eneng kono? Yang ini 9 berapa? 965. Pokoknya 9 up ya. Yang 9 kurang lebih 95 70. 92 nih, 927. Wes, kalem. Wis. Kriwul. Wis, kas. Si kriwul mantap ini, tinggi.
saya sekitar bobot 70. 7 kintal, 700-an berarti, Pak. Ini sudah 92-an. 9 kintal 27 kilo. Si kriwul. Iya, memang ini lebih agresif, teman-teman. Sepertinya tenang. Namun berbahaya ini. Wih. Jos ganda, teman-teman. Silakan nanti yang minat bisa calling-calling owner Udi Hasla atau calling-calling saya juga bisa. Nanti nomor WA kita cantumkan di deskripsi, teman-teman. 5 monster yang 2 sudah 1 ton up semua. Dan yang 3 ada yang 92, ada yang 95 dan ada 9 sekian, teman-teman. 9 kintal up yang 3. Terus gandos, dan beginilah suasana di sore hari. Udi Hasla, kandang termegah berkonsep villa, teman-teman. Terus gandos. Yuk, kalau malam istirahat di sini. Temani beberapa teman ABK dan yang jaga di sini. Mantap sekali. Wah, ini pedetnya. Pedetnya dolan terus ya, Mas. Dolan kabuk. Ini jantan kok ini ya, Mas? Si mental. Ayo le, mulai le. Wis ngile. Malah-malah dolanan wek pitik. Hei. Udah mau maghrib, teman-teman. Pas ini selesai liput langsung mau maghrib. Semoga liputan ini bermanfaat. 5 sapi monster Udi Hasla, kandang termegah berkonsep villa. Keluarkan dulu, dijual, akan ditukar untuk beli mobil untuk istri tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.